Industri smartphone murah harga 2 jutaan semakin kompetitif. Nyatanya HP terbaru harga 2 jutaan tetap saja masih rutin dirilis dan selalu ditunggu-tunggu pengguna tanah air. Tercatat, sepanjang tahun 2022 saja sudah ada kurang lebih 20 model HP terbaru harga 2 jutaan yang dirilis di Indonesia dari berbagai merek smartphone terbaik tanah air. Nah, untuk kalian yang berencana untuk membeli HP keluaran terbaru harga 2 jutaan, berikut kami sajikan daftar HP terbaru dan terbaik harga 2 jutaan di bulan ini lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Tecno POVA 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Agar mendapatkan performa yang maksimal, chipset ini kemudian dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bermain game, tersedia fitur sensor hard gyroscope Z-axis linear motor agar bermain game menjadi lebih sempurna, terutama game yang memerlukan giro seperti PUBG Mobile misalnya. Tecno POVA 4 juga memiliki ketahanan yang cukup baik karena mengantongi kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh, dengan fitur supercharge plus 45 watt dan reverse charging 10 watt. Tecno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh, dengan fitur supercharge 18 watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz, chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot micro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50 megapiksel sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60 Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan. Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120 watt, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film. Kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini.
salah satu ponsel Oppo dengan harga di bawah 3 juta terbaik jatuh kepada Oppo A17. Hadir di harga rilis 2 jutaan, Oppo A17 mampu menjadi sarana fotografi yang layak lantaran hadirkan resolusi kamera 50 megapiksel. Dengan resolusi tinggi, pengguna dapat hasilkan foto lebih baik melalui teknologi pixel binning. Ini supaya kamera bisa serap lebih banyak cahaya dan menghasilkan jepretan foto dengan detail yang baik. Beberapa highlight lainnya turut hadir, seperti baterai jumbo 5000 mAh yang tahan seharian. Layar IPS LCD mantap dengan gamut DCI P3 100%, hingga kapasitas RAM 4GB yang tergolong besar di harganya. Perangkat ini juga cocok untuk Anda yang berjiwa petualangan tinggi, karena sudah lalui uji ketahanan terjatuh hingga 1 meter. Selain itu, Oppo A17 juga tidak akan mudah rusak oleh percikan air berkat sertifikasi IPX4 yang dimilikinya. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SoC MediaTek Helio G96 yang tangguh, berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000 mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33 watt jadi poin menarik lain HP ini. Xiaomi menyadari banyaknya minat akan Redmi Note 10 series. Maka dari itu, Redmi menghadirkan Redmi Note 10S. Ini merupakan varian Redmi dengan spesifikasi yang lengkap namun harga yang terjangkau. Untuk itu, ponsel ini mengusung spesifikasi antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Untuk sebuah ponsel kelas menengah, desain yang ditawarkan cukup segar dibanding pesaingnya. HP ini juga sudah memakai layar 6,43 inci panel AMOLED. Tentu kualitas tampilan layar HP ini cukup baik di mata. Apalagi sudah menggunakan resolusi Full HD. Sayangnya, layar ini masih memakai refresh rate 60Hz sehingga kurang optimal untuk bermain game. Menilik bagian kamera, Redmi Note 10S ternyata memiliki kamera utama yang tidak bisa diremehkan. Redmi memasang kamera resolusi 64MP disokong kamera ultrawide 8MP serta kamera depth dan kamera makro. Hasil fotonya cukup memuaskan di segala kondisi cahaya. Rupanya dengan hanya modal 2 jutaan, Anda sudah dapat bawa pulang smartphone berkualitas dari Realme. Bagaimana tidak? Realme 9i yang notabene adalah versi murah dari Realme 9 ini merupakan salah satu yang pertama dengan fast charging 33 watt di harga 2 jutaan. Kamera swafoto memang masih jadi andalan HP Vivo seri V. Hal itu sebagaimana Vivo V20 SE yang punya kamera swafoto 32 megapiksel. Kendati demikian, keunggulan HP ini bukan cuma itu. Sebagai contoh, layar 6,4 inci Full HD yang sudah memakai panel AMOLED. Menikmati konten foto maupun video jadi lebih asyik. Kapabilitas panel AMOLED dioptimalkan dengan adanya sensor pemindai sidik jari di bawah permukaan layar. Soal performa, Vivo V20 SE sanggup menghadirkan pengalaman mulus dan mampu menjalankan game-game ringan dengan baik. Baterai HP ini juga cukup awet dan bisa dicas dengan waktu singkat berkat teknologi pengisian 33 watt. Satu poin yang membuat HP ini kurang adalah kemampuan perekaman videonya yang mentok di resolusi 1080p pada 30 fps.
Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Selain performa yang mantap, Vivo Y21T punya kamera utama 50MP yang cukup buat memfoto di kondisi siang maupun malam hari. Adapun penampilan Vivo Y21T masih cantik seperti HP Y21 series lain. Anda bisa memperoleh HP ini di toko online pada kisaran harga 2 jutaan. Vivo Y21T memang sudah mantap untuk aktivitas gaming. Namun, jika Anda masih ingin yang lebih lancar, Vivo Y33S bisa dilirik. Vivo Y33S sebetulnya masih ada di level yang sama dengan Y21T. Meski begitu, ia punya performa grafis yang sedikit lebih andal berkat SoC MediaTek Helio G80. Lebih-lebih RAM yang disematkannya juga kian besar, yakni 8GB plus extended RAM 4GB. Yang menarik lagi, Vivo Y33S punya sensor giroskop. Sensor ini membuat pemain PUBG Mobile bisa mengarahkan karakternya hanya dengan menggoyangkan si ponsel. Terlepas dari kemampuannya yang andal untuk bermain game, Vivo Y33S tetaplah ponsel dengan penampilan cantik. Varian warna Midnight Dream yang punya lapisan khusus yang membuat noda sidik jari tidak mudah menempel.